Tapi orang barat, orang asing malah menikmati kepanasan ini karena di negara mereka juga apa ya, dingin. Jadi mereka selalu menikmati kehangatan. Kita di dalam apa jenisnya? Siwa Mahadewa. Ini dalamnya candi cuy. Ini kayak gini cuy. Jadi gelap. Terus nanti ada gelap itu tapi dingin sih di dalam. Tapi naiknya ke sini ngos-ngosan bro. Oke, next. Jadi sembari menunggu atau menghindar dari teriknya matahari, lebih baik aku memandangi perambanan dari sini yang sangat rindang cuy. Ini asik buat tidur-tiduran, buat baca buku, atau buat pacaran. Buat pacaran ini sangat rekomendasi. Oh, bisa foto-foto di sana juga. Nah itu bisa pose juga cuy. Oke cuy, baru nyampe di Dagadu. Aku baru pertama kalinya kesini. Ya, ternyata konsep tokonya juga keren. Tangganya muter di toko. Ya keren sih. Tapi tumben sih di sini sepi. Di sini ramai banget. Kita hunting dulu. Kita nggak tahu nanti dapat apa. Oke mas bro. Hai. Ya siap. Ya lumayan. Lumayan ya? Lumayan ini. Bagus, bagus. Dan capek. Setelah dari Dagadu, kita langsung cus keliling kota Yogyakarta sebentar. Setelah itu kita lewat Solo, and then langsung ke Semarang. Ya, karena itu lebih cepat. Oke, jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu cuy. Semoga bermanfaat. Yuhu.